lucu nih kono. Lah kok ngesot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, guys? Balik lagi di channel. Proses pengecatan, guys. Pengecatan genteng. Ini isi ulang catnya. Catnya diisi ulang. Nanti paling gini gitu ya. Itu paling cuman dapat 2 meter persegi pengecat. Ini pakai cat kompresor. Ini yang sudah selesai dicat, guys. Hasilnya seperti ini. Lumayan rapi lah dan lebih cepat. Kondi? Ono? Oh iya. Jadi pengerjaannya bisa lebih cepat dan menghemat waktu, guys. Nggak tenaga. Ini warna apa ya? Merah hati ya? Merah hati, guys. Warna merah hati. Ada yang ngecat yang sedih belek. Iya. Ini guys, dan startnya pun cepat kering, paling 5 menit, nggak sampai 5 menit dah, sudah kering, guys. Di satu side titik. Di satu side titik ini loh. Ya, ini kejangar loh, enggak. Sto. Nah, arep ngono lho. Isi satu saiti, saiti itu lho. Teh, kowe kok lek nyala terlalu pecah lho Mas. Lek ragu ngono ae mbrang. Eh, aja ning kono sikilmu, ning pupung. Eh, aja ning kono. Lek kok ngesot. Ini sudah habis, guys, hampir habis catnya. Dapatnya cuman ya segini tadi lah. Gak banyak. Gitu sampai bawah ini. 1 meter persegi. Yang jelas catnya cat genteng ya, guys. Bukan cat tembok atau cat interior. Khusus cat genteng. Praktis, cepat, tapi ya cepat habis, guys. Ini dari atas, guys, dari ketinggian 8 meter dari permukaan tanah, guys, bukan dari permukaan laut. 8 meter
Ini berlokasi di Desa Nguri, Kecamatan Limpian, Kabupaten Magetan ya. Ibu-ibu PKK lewat. Sik.